Haidar yang sangat saya hormati. Terima pasangan capres-cawapres itu misinya saja. Sudah dibuat oleh para pahlawan, oleh para ulama. Pertemuan itu di tengah-tengah masyarakat sendiri hidup. Ini kan kemarin baru ada berita bahwa ketua KPK ini ditetapkan jadi tersangka dalam kasus pemerasan. Nah, ini kan pagannya juga sebagai paslon yang menarasikan soal hukum gitu di Irina. Ini melihatnya bagaimana nih, Mas Ganjar? Iya, kalau urusan hukumnya kita serahkan pada penegak hukum, tapi ini alert buat kita semuanya bahwa kekuasaan itu punya kecenderungan intrusif. Maka power dan struktura itu ada. Maka kami sampaikan tadi, ini harus disikat habis. Karena kalau kemudian kita penanganannya biasa-biasa saja, maka kita akan berkhianat pada yang disampaikan pada 98 untuk reformasi. Jadi Pak Ketua ini, Ketua KPK Firly Bahuri, masih aktif atau sudah dinonaktifkan saat ini? Masih sangat aktif. Yang bersangkutan tadi juga ikut rapat, dan yang bersangkutan ada di ruang kerjanya dan melaksanakan pekerjaan seperti biasa.